Nama aku Iqmal. Aku ni budak yang hidup sempoi, relax, tak jauh alim, nakal-nakal sikit. Hidupku ni tak jauh lah ada apa-apa special. Suka jalan-jalan sendiri, cari kawan, suka tengok cermin sendiri-sendiri, tenungkan masa depan sikit. Tapi aku terfikir sekejap, siapakah kawan-kawan yang sesuai untuk aku? Keesokan harinya, pada jam 3 pagi. Kekal sangat. Hai. Ramadan puasa hari ni. Hai, puasa. Sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma wajin an adai fardisah. Ramadana aziz sanati lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Oi, boy. Kau buat apa tu, man? Makan. Sikit. Omae wa mou shindeiru. Ini adalah Nafis dan Aizuddin, dua pengacau yang paling kuat mengacau orang di maktab ni. Pi, macam mana baca ni? Tak tahu. Cok, oi, nak tahu gila. Kau boleh baca ke ni? Cok, kau baca apa? Apa? Waduh, Babi. Eh, Mal, lem-lem, Mal. Apa tu, babi? Pising, sir. Jembalang. Kau mau makan mana, oi? Oi. Yelah, tu yang saya. Sehingga pada suatu ketika. Macam mana ni? Bang Zuddin, saya mau sini pampador. Atas saya mau layar sikit, belakang tak mau upau. Okey. Jadi sini tipis sikit lah kan. Okey. Banyak request lah. Banyak lah. Banyak request tapi bajet gitu-gitu saja. Okey. Eh, pisang kacau, pisang potong rambut. Din dan kacau. Dia ni pompa dalam dulu. Pisau Din, kenapa ni Din? Mati. Mati. Hari ni semua mati ni. Aduh. Ah. Dan itulah kawan-kawanku, Aizuddin dan Nafis. Ini pula Hisham, orang yang ada 50 cewek. Jadi aku ni pun masih single. Jadi bolehlah aku belajar-belajar dari si Hisham ni kan. Assalamualaikum, Cham. Boy. Cham. Berapa? Masuk bulan Ramadan ni syuk. Tapi waktu kau masih kusyuk. Kusyuk apa? Beciwi. Ah, biasalah tu. Kenapa? Boleh aku ikut ke? Boleh lah. Main jawab kawan kawanku perempuan. Mau lah. Pasang dua lah. Pasang dua. Dua. Ya, bah, dua. Jadi malam tu aku pergi ke bilik Hisham untuk minta tolong carikan cewek. Cam. Yo, mari Cam. Apa kau tengok ni? Campur-campur itu. Kau janji kan mau carikan aku cewek? Janganlah yang ini, melampau. Gelap. Kan ini kan? Oh, pasti. Kenapa lagi begini? Bibi saya.
Dengan bantuan Hisham, aku pun telah dapat berkontak dengan Mira Filza. Ini Wafi, orang yang banyak ilmu agama, tapi aku tidak selalu bercakap sama dia. Mana tahu satu hari aku boleh jadi macam dia kan, insyaallah. Pada suatu petang Ahad, aku pun pergi ke dataran untuk santai-santai. Tiba-tiba, kawanku sebelah bilik Joshua pun datang. Oi, semboy. Hai Mal. Oi, kenapa Josh? Aku mau tanya kau satu. Tanyalah. Okay. Bukan sepatutnya kan, kamu kan puasa sekarang. Oi, dah dengar kuat sikit bah. Bukan, kamu puasa sekarang kan, kamu ya, puasa. Ya, puasa lah ni. Bulan Ramadan kan. Oh, iya, iya, iya. Okay, betul, aku mau tanya kau satu. Okay, kamu sepatutnya, bukan kamu dalam amalan Islam ni ada anu kau, bukan sepatutnya anda boleh maki-maki, bercewek, semua menemel. Aku tengok bilik kau tu, bilik sembilan tu, banyak orang menemel tu, macam mana tu Mal? Kau ni macam cakap bilik kau sendiri saja ni. Eh, saya pun main email, tapi yeah, saya bukan puasa kan. Oh, mungkin ada satu orang lah kan di bilik motor yang itu. Ada dua orang kawanku juga, tapi kawanku tuan nak tegur kamu. Joshua, kalau kau mau tahu, kalau mau ucap pasal keburukan ni, semua orang buat keburukan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, kalau ikut ajaran kami, memang tidak dinafikan buat kebaikan itu merupakan satu tuntutan yang sangat diutamakan. Kalau kau tengok orang-orang buat menemel berlebihan ni, kau ingat cak teori ni. Jangan kau pandang orang yang menganut agama tu, tapi kau pandang ajarannya, Josh. Okay. Oh, begitu rupanya Mal. Terima kasih atas penjelasan anda ya. Semalam ni satu game lah kan kita main. Ayo boleh ba? Boleh kan? Custom custom. Okay. Selepas perbualan itu, aku tertanya, adakah aku ini munafik kerana aku menasihati orang tetapi sendiri tidak buat? Dasar munafik! Astaghfirullahaladzim. Aku mesti bertaubat. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan pencipta sekalian alam, Tuhan yang pemurah lagi Maha penyayang, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya kepada-Mu ya Allah. Zat-Mu yang maha tertinggi, tidak pernah terhingga. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Di bulan Ramadan ini, aku tidak pernah menazimi segala amalan-amalan kebaikan. Aku sentiasa memilih rakan-rakan yang salah. Aku tidak pernah memanfaatkan setiap masa yang kuberikan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya engkau tidak pernah menzalimi aku ya Allah. Hanya aku yang menzalimi diriku sendiri ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, hidup ini sungguh singkat ya Allah. Aku bersyukur atas semua nikmat yang kuberikan, kawan-kawan yang baik walaupun ada kekurangan sendiri dengan pelbagai ciri-ciri. Joshua, terima kasih kerana memberikan aku teguran kepada umat-umat Islam. Wafi, aku minta maaf kerana menghampakan harapanmu kepadaku walaupun kita tidak pernah berjumpa. Hisham,
Sungguhnya cinta yang kau harapkan itu semuanya cinta buta, Hisham. Jadi aku pun terpaksa tinggalkan kau. Dan aku harap kamu dapat menerima pemergianku. Sekarang tidak saja. Saya sudah siap. Belum, Pak. Tidak. Siapa ini? Nah, Dam. Assalamualaikum, Dam. Waalaikumsalam. Hei, saya Zidin mana ni? Dia lama aku nak dengar kabar publik kamu. Si Iqmal tadi saya, Adam. Iqmal? Iqmal mana ni? Si Iqmal lah. Tem best friend kau yang tengok di sini tu. Adam, aku rasa kau salah kawan. Kalau tak ada kau, aku rasa mungkin aku tak termakan es krim malam ni. Eh, bukan masalah es krim sialah. Aku mengucap terima kasih juga lah sebab sudi jadi kawanku. Kau sialah kawanku sampai jannah nanti. Ya lama, kan kita mau dinaungi di syurga. Kan orang yang bertemu dan berpisah kena Allah ni semuanya dinaungi di syurga. Tapi kita ni sudah bertemu. Doa-doa lah kita nak terpisah kan, Mak?